tidur kalian zaman now tidak menggunakan spring bed beralaskan tikar plastik tidak jadi masalah. Ini tempat istirahat saya di proyek. Saya adalah manusia biasa-biasa saja, sekalipun beralas triplek sama plastik. Yang penting tidur saya nyenyak. Kasur kare sekalipun beralas koran, tapi nikmat buat saya. Tidak ada kasur, tidak ada spring bed, hanya beralaskan triplek. Namun bisa tidur nyenyak, tidak ada nyamuk-nyamuk liar yang menggigit. Inilah keseharian saya di proyek. Busana pakaian harus lepas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Le. Pagi-pagi harus saya cek pekerjaan tukang saya biar tidak reject. Kalian zaman now from Bali, manusia negeper, manusia serba bisa. Bapak, hati-hati kerja, Pak. Kalau boleh pakai selop tangan, pinggang diikat sama tali, jangan pakai rantai ngikatnya, Pak. Di saat nanti ada kesalahan biar tidak jatuh ke bumi, Pak. Kalau tenaga kurang bagus, pikiran kurang enak, lebih baik pinggang diikat, Pak. Jangan leher diikat, Pak. Kalau leher diikat, gantung diri namanya. Le, ndak usah tebal nutup bataku. Ya, yang penting bataku tertutup. Nanti pilar-pilarnya aja dibentuk di plin dia. Tipis, setipis-tipisnya. Biar hemat bahan, Le. Yang penting nutup bataku. Kalau bisa, semeli bisa. Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak. Nggak usah pakai benang, main sikat aja nanti pilarnya cari. Tidak usah pakai benang. Yang penting nutup, Le. Nanti di pilar kita cari kencengnya. Nanti ada orang bikin rumah, nanti udah nggak kelihatan ini, Le. Nggak usah pakai benang, saya katakan. Nanti di pilar baru pakai benang. Yang penting nutup bataku. Nanti di kusen itu baru pakai ukuran tuh. Ya, Le, ya. Kalau di dalam baru nanti pakai benang nariknya biar kenceng. Tenaga saya harus di request. Kalau enggak di request, nanti saya yang fatal nih. Bahan habis. Siram dulu sama air semen biar bisa setipis-tipisnya. Tidak usah bagus, yang penting nutup bataku, Le. Tidak usah tebal, yang penting bataku tertutup karena campuran bataku 1:12, jadi kena angin, kena panas, kena hujan, melepuh kayak babi guling. Ya, Cong, ya. Tidak usah tebal tipis, Le. Tidak usah pakai lot. Nanti lot jalan di saat pemasangan pilar. Pemlesteran pilar. Orang Madura nih nyimak nih. Madura di mah bencong. Bondowoso, alhamdulillah. Tidak usah tebal, pinggang diikat. Biar aman. Siram dulu pakai air semen. Silakan talang pemlesteran dinaikkan. Cong cong, setong cong, disak cong. Setong disak. Air semen sedikit aja basah biar tidak kuplak nanti, biar tidak lepas plesterannya.
Tak usah tebal-tebal, Cak. Lagi sekali saya katakan tidak usah tebal-tebal, yang penting nutup pipi. Nanti di dalam baru bikin bagus, Lek. Biar cantik di dalam, kayak mama muda. Ini tukang-tukang saya enggak ada mama mudanya nih. Semua duren nih. Karena mama-mamanya ada di Bendowoso. Cong, boleh salam sama bini di rumah, Cong? Salam untuk istri saya. Saya tetap sehat dikerja di Bali. Corona ada nyentuh sama saya dan teman-teman saya sini semua. Oke. Acuan jago. Halo. Oh, Kang Wang, lu aprapat gak lu, nah? Halo. Seprapat. Konen pesupi sih. Halo. Seprapat sih, dua kali tengah lengah. Halo. Oh, pegangan jendelanya kuang bin satu set. Pemegangan jendela kuang bin satu set. Dadi tinggalin mai, amun sing percaya. Mungkin ibi waktu main sing CE tu ada gede besi untuk pintu, sing untuk jendela juang untuk kau kena man. Salah ambil tu. Oh, pintu lebih malah besi. Aman ada di tu cokotan lu pangsing ganjil. Ayah, juang besi, ah? Nah, buang tali tengah apa ya bedanya lengah. Nah, buang tali tengah sih ngidang mau bayan. Ngidang udah sih. Nah, mencing Kang Wang karena len ke bang nah. Weh. Waren konen ngidang narik pipis, narik konen ngidang. Pengalih kredit sih ngidang, nak mukejang mau blokir bang eh. Awak ya mencing percaya, coba ngelih kreditnya sing cairan. Ya coba. Ini Pak Jero anak ngipil-ngipil cara munuh dicari ini. Nah, ingetan apa ketone kenen pintu ne pegangan jendela. Hah? Oh, jendelanya pintunya lebih. Nah, juang ya kok bener masih ini. Nah, sini tadi angon jukut. Cong pegang sebentar. Hari ini Balian Zaman Now memulai pekerjaan lengkap dengan safety. Yuno safety pengaman kerja. Biar tidak panas, tangan biar tidak kena corona. Yuno corona yang sekali lagi pure di dunia, merebak wabah jagat raya. Namanya virus corona. Mudah-mudahan yang namanya virus corona cepat tinggal landas dari bumi yang kita cintai. Jagat raya. Adalah spiritual multi talent, manusia serba bisa. Yuno manusia serba bisa, apa ada adanya. Ini tenaga saya rokokan aja ini.
kerjanya Senin Kamis rokokan aja. Mintanya mama muda terus. Ini Pak Rafli. Pasang anunya deh. Iya, ya. Jangan bilang aja. Nanti dari wartawan nanti biar cepat. Biar nanti jadi pisang aja. Nih, ini senjata saya sebagai tukang. Apa Bang Jo? Pin. Inilah bos saya yang memberi contoh pada anak buahnya. Pak Jeru Robinson Balian zaman now. Oke. Jadi ngocak. Orang instruktur harus mampu bisa dapat memberi contoh. Jangan hanya bisa menyalahkan, tapi harus mampu memberikan kebenaran. Boleh menyalahkan, tapi harus berani memberikan kebenaran. Contoh maksud saya. Ini tenaga saya tuh tuangin dulu, aduk dulu. Adalah manusia backgapper, bukan hidup dari mahar perdukunan, bukan hidup dari serencana. Manusia ini adalah manusia multi talent, apa saja bisa saya lakukan, yang penting jangan nyolong. Berarti bukan nyolong, nyuri. Kalau ilmu boleh dicuri, tapi benda harta tidak boleh dicuri. Kalau ilmu boleh dicuri, karena hukumnya goib. Aduk dulu lek, ini nakal lek nih. Ini diaduk dulu nih. Ini pakai. Ini dah bos. Yang mau jadi tukang boleh kesini, tapi bayarannya setahun sekali. Saya Pak jadi tukang Pak. Walaupun bayarannya 2 tahun enggak masalah. Yang penting beres. Benar tuh. Nih, kalau saya tidak asli tukang, tidak mungkin tangan saya fleksibel. Salam katanya sama bini Bondowoso. Rombongan Bondowoso. Ini ngetakogi borek. Jangan mencuri istri orang. Xiaomi-nya yang ada di Bali itu dosa. Lu pakai cedro langsung pakai kasutan. Iya. Kalau pakai cetong ya harusnya harian kerjaannya. Kalau pakai ini langsung bohongan.
Sekalipun kacamata saya hitam, tapi pandangan saya tetap jernih. You know jernih, bening. Karena saya tidak plus dan tidak glaukoma. You know glaukoma, remeng-remeng. Oh, banyak bos. Anak saya nonton di Bondowoso. Anak saya nonton di Bondowoso. Lucu katanya Pak Ciro itu. Lucu katanya. Anak ada PC, pada mama muda. Bentar ada PC, tak ada mama muda, cong. Ya Pak, ya apa cong? Bos kamu itu pelawak. Papa ning Bali ngalah mama muda, Mak. Engko aslena orang Madura, Semenep. Itu leluhur saya, tapi sudah hijrah ke Bali. You know hijrah, lor bertelor beranak pinang. Gua beranak pinang. Kalau tidak ada corona, mungkin saya sudah nyelawat ke kuburan almarhum saya di sana. Makamnya bedeneng Semenep. Udah diikat Pak besi. Besinya itu. Oh iya. Kalau tidak asli tukang pegang ini pasti lepas dan tidak fleksibel. You know fleksibel bisa goyang dia gini. Mari siram. Ya. Nih. Ini hanya dasaran aja, nanti ditempel sama batu palimanan atau batu kukil biar interiornya bagus. Udah dong, udah dibikin. Dulu saya dihina, dibenci, dicaci, direject. Sekarang saya disanjung, tapi saya tidak pernah dendam. Makanya ada balian zaman now kontroversial. Dulu saya dihina, dulu saya dibenci, bahkan dipalak. You know dipalak? Nyolong. Tidak jadi masalah.
Orang dihina, dibenci, dibuli, alhamdulillah Allah akan melihat kebenaran orang. Siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar mendapatkan kemuliaan, yang salah mendapatkan azab Allah, bukan azab hutan corona. Jangan pernah membuli, membenci orang selama tidak dihina atau dibenci atau diganggu. Sekalipun kacamata hitam, tapi plesteran saya kenceng, tidak pakai benang, cuma pakai selerang. Yang jadi tukang tidak bisa kerja karena faktor corona. Harap berdoa lebih banyak biar cepat coronanya pergi dari bumi, biar bisa beraktivitas kembali. Ini adalah ujian hidup bagi kita umat manusia di dunia. Untuk introspeksi diri, artinya takwa, taat kepada kebenaran. You know, taat, takwa kepada kebenaran, menjalankan perintah Allah dan agama, menjauhkan diri dari larangannya. You know larangannya, up to you. Kalau jadi tukang kerja harus bersih, ayaan dulu harus dibersihkan. Sebab orang yang punya pekerjaan beli bahan pakai uang, pakai PC, bukan pakai lebingkah. Jadi harus dihormati. Kalau ayaan dulu sisa tidak boleh dibuang di tanam, harus diambil sampai habis. Karena itu adalah pertanggungan jawab. Bila Anda sebagai tukang melakukan itu, bukan manusianya yang punya rumah, punya pekerjaan marah, tapi Tuhan yang marah. Karena segala sesuatu ada unsur kebenarannya di sana. Nih tuh, udah kencang le. Sekalipun kacamata hitam, plesteran tetap kencang. Hati juga harus kencang, jangan bengkak-bengkok. Benorok, benorok, kok mulai ngakan, ya. Tidak cukup, tidak ngakak. Dek nyamane beli Bondowoso. Pak Jero Madura bisa, Jawa bisa, Bali bisa itu. Mungkin lah. Udah disiram pakai air semen, Le? Ya. Itu tujuannya biar plesteran lengket, biar tidak senawanan. Tukang saya enggak pakai tadah, langsung kasutnya dipakai tadahan tuh. Ini sebagai pimpro harus mengawasi tenaga kerja, harus dikasih dia request penjelasan biar tidak hanya sekedar kerja, biar tidak rusak pekerjaannya. Seorang pimpro harus mampu memberi contoh sebelum
tukang melakukan pekerjaan, karena dia secara teknik tidak punya, tapi praktek dia punya. Untuk menyeimbangkan teknik harus punya, ilmu harus punya. Balian Jamanau from Bali. My name Putu Robinson. Ini adalah manusia megaper. Jangan coba-coba pernah membuli kehidupan saya, sebab saya tidak hidup dari dunia perdukunan atau sarincanang atau uang mahar. Saya adalah manusia multi talent, manusia serba bisa. Ini saya lakukan sebagai spiritual karena panggilan ilahi. Bila saya tidak jalankan, maka saya akan uring-uringan. You know uring-uringan? Ngasen. You know ngasen? Ayan-ayanan. Kalau tidak ada perdobatan, mungkin kehidupan ini akan terus balap liar. You know balap liar? Kejar-kejaran. Dulu memang balap liar Ali Topan anak jalanan, tapi sekarang sudah kapsul pecah. You know kapsul pecah? Tobat. Pertobatan adalah jalan kehidupan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah Tuhan mengampuni bagi manusia, orang-orang yang bertobat atas kelakuan perbuatan yang diperbuatnya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu pada umat muslim Islam di seluruh dunia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Cukup di rumah katanya, karena ada musibah corona. Sekalipun melakukan di rumah sholat atau buka puasa, alhamdulillah Allah selalu melihat dan mendengar bisikan kita, mendengar ucapan kita, melihat perilaku kita. Karena Allah Maha Besar, Maha Pengasih dan Penyayang, mengabulkan permintaan umatnya, lahir maupun batin. Balian Jamanau from Bali. My name Putu Robinson. Salam rahayu. Salam sejahtera buat saudara-saudara saya yang beragama Islam Muslim di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Baik nyata maupun tidak nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik bagi umatnya untuk menjalankan perintah agama dan perintah Allah, menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya, sekalipun itu dilakukan di rumah. Mudah-mudahan dapat memberikan kenyamanan dan kesejukan bagi umat saya, umat muslim yang menjalankan puasa. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang dilakukannya selalu Allah memberikan yang terbaik. Balian Jamanau from Bali. My name Putu Robinson. Salam rahayu saudara-saudara saya yang beragama muslim Islam di seluruh Nusantara dan di dunia. Saya katakan di dunia karena banyak dari luar negeri yang minta bantuan pengobatan sama saya, baik agama Islam maupun
di luar agama saya. Salam Rahayu. Thank you very much. Chang Siu Ciman Samas. Yang cengnya Samas Kangguang Debe. You know Debe? Yang ada apa deh?